Halo Brutal Freaks, kita ketemu lagi di channel Brutal Mind ya. Dan hari ini saya akan sedikit mereview band Slam Monster ya, asal Eropa, tepatnya di Belarus ya. Dan saya punya Extermination Dismemberment ya. Jadi ini adalah album kedua mereka ya, kalau nggak salah, yang dirilis tahun 2013 via Amputated Pain Records ya. Jadi band ini apa ya, bisa dibilang buat sebagian orang menilai band ini itu new era of slam. Karena yaitu tadi keganasan materi-materi di album ini ya, dengan teknik down tempo dan heavy gitar riffingnya itu loh. Dengan drum itu kayak apa ya, kayak kawin banget. Jadi mereka mengcombine-nya itu mantep banget, dan ditambah dengan teknik low gutural dari vokalisnya, bikin tambah serem aja sih. Saya yakin-yakinnya kalian buat penikmat slam ataupun brutal death sekalipun yang pure, kalian kalau denger band ini, saya yakin pasti bakalan nyaman banget, dan apa ya, nggak bakal nemuin titik bosen lah pokoknya. Mantep bener lah pokoknya. Kalian ya, khususnya para pecinta Old Abominable Putri Diti ya, kalian pastinya udah dengerin band ini. Ya, rata-rata saya yakin kalian udah kenal dengan band yang satu inilah. Nggak mungkin enggak, apalagi penikmat slam ya, apa ya, kebacut kalau nggak tahu sama band yang satu ini ya kan. Dengan sound yang dominan ke low ya kan, dan ditambah lagi bass drop yang apa ya, menghantam berkali-kali, itu menambah suasana jadi makin hantam lah pokoknya. Kalian kalau belum punya CD-nya ya, kalian wajib punya. Dan ini Brutal Mind ada stoknya, dan kalian bisa langsung order, atau kalian bisa langsung order ke saya. Silakan buat teman-teman yang ada di Surabaya ataupun di kota-kota dekat-dekat Surabaya, buat menghemat ongkos kirim, kalian bisa nitip ke saya, oke aja lah. Saya bantu. Dan album ini tuh berisi 10 track dengan total durasi kalau nggak salah itu 38 menit lebih dikit lah. Oke lah, mungkin segitu aja untuk review singkat hari ini. Kalian bisa langsung dapetin CD ini buruan daripada kehabisan ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya, dan sampai jumpa.